Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, malam ini saya sedang perjalanan dakwah ke Jepara. Saya singgah di rumah sahabat saya, Habib Abdillah Segaf. Nah, kemudian kita ketemu sama Bapak Agus Salim. Masya Allah, ini ada kisah unik ini sama Bapak Agus Salim. Bapak Agus Salim ini, kalau Anda mungkin pernah lihat video selawat yang baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, kemudian Allahumma sholli 'alaihi 100 kali. Ini beliau yang mengamalkan. Gimana hasilnya setelah mengamalkan ini? Dan dengar cerita dari Pak Agus Salim ini. Kalau agak grogi mohon maaf, ini agak grogi di video ini. Tapi ini jadi saksi hidup orang yang sudah mengamalkan selawat, dan ayo kita dengarkan kisahnya. Saya dapat mengamalkan dapat amal sholat ini pada awal Juni. Lihat video ya Pak? Lihat video dari Abu Muhammad, dari teman saya satu grup. Setelah mengamalkan sekitar menjelang akhir Juli, sekitar tanggal 2 bulan itu, saya iseng sama teman saya WA. Ternyata dia menawarkan, yang tidak saya sangka-sangka, dia menawarkan haji. Juru milih haji atau umroh. Dan terus saya memilih haji. Setelah itu sebetulnya tuh untuk pembayaran sudah clear, cuma ada kesalahan beberapa sedikit, akhirnya pembayaran tertunda sebentar. Nah, inilah kisah saya dapat ngamalkan dari Habib Muhammad, hasil dari sholawat tersebut dapat naik haji. Iya. Daripada Pak Agus Salim ini pekerjaan sehari-hari Pak? Boleh. Masya Allah. Kuli, karyawan berangkat haji, masya Allah. Padahal temannya itu udah nggak ketemu berapa lama? Lebih dari 30 tahun. 30 tahun nggak pernah ketemu, tiba-tiba WhatsApp nawarkan umroh atau haji setelah mengamalkan sholawat. Dapat video Juni, akhir Juli dapat haji, masya Allah. Sebenarnya masih banyak teman-teman lainnya yang pernah jumpa sama kita cerita tentang dahsyatnya amalan sholawat, namun yang ini yang sempat kita abadikan lewat video ini. Semoga insya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.